Main-main lu ya, temen-temen gua lu ya. Nyewa motor kali balikin lu ya. Tadi ada lihat motor kayak gini gak lewat warna biru? Ke sana ya, Bang ya. Oke. Jatuh ke kanan tuh. Ke kanan. Oh, itu masuk kanan. Iya. Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Kesanain ya. Deket nih, guys. Makasih, Pak. Nah, ini dia nih, guys, motornya, guys. Ini siapa yang punya? Ya, dia. Ikut ngambil kan? Iya. Ya udah ikut, ikut. Oke, guys, jadi gue sekarang lagi ngejar orang nih, guys. Ya, gue dapet informasi dari temen gue, Snalvian. Temen gue nyewain motornya, dia punya rental. Nah, sekarang ada unit jenis 25R yang nggak dibalikin dari kemarin. Orangnya banyak banget alasan sampai akhirnya nggak bisa dihubungin. Nah, lokasi deket dari tempat gua, jadi gua langsung pantau ya, guys ya. Jadi gua udah dapet lokasinya. Jadi mari kita buru. Main-main lu ya, temen-temen gua lu ya. Nyewa motor gak dibalikin lu ya. Bang, mau nanya dong, Bang. Tadi ada lihat motor kayak gini gak lewat warna biru? Nggak. Warna biru. Warna biru. Apa yang tadi nanya, Pak? Kayak gini, suaranya kayak gini. Ada nggak? Ya udah, makasih ya. Ya makasih, Bang. Bang, misi Bang, numpang nanya, tadi ada lewat, ada lihat ZX 25R warna biru lewat sini nggak, Bang? Ke sana ya, Bang ya. Oke. Yuk. Wah, ada yang lihat tuh, guys. Pak, misi, Pak, numpang nanya, Pak. Tadi ada lihat motor ZX 25R warna biru lewat nggak atau dengar suaranya? Iya, yang warnanya ngung. Biru ya, yang ngung suaranya. Iya, betul yang kayak gini suaranya. Nah, deket nih, guys. Oh, itu masuk kanan. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Sih, Pak. Tadi ada motor yang kayak gini suara lewat gak, Pak? Kesanain ya. Udah lama, Pak. Makasih, Pak. Ini dia nih, guys, motornya, guys. Ini siapa yang punya? Siapa yang punya ini motornya? Mana orangnya? Hah? Ini kamu siapanya? Si temennya? Ya orang ini baru. Hah? Ini baru sih, nggak ada apa-apaan. Ini orangnya. Baru tiba. Om, gimana, Om? Oke, jadi udah ketemu ya motornya ya.
kalau temen yang nggak datang sih ke bawa-bawa pasti. Gak mungkin nggak, ini masih panas, orang baru datang nih pasti. Oh baru 10 menit ya. Itu tahu rumah temennya nggak? Tahu, anterin saya ke situ. Orang bisa datang sini nggak? Ya udah suruh ke sini ya. Ya udah guys, kita urusin dulu ya. Hah? Lo kenapa motor dibawa? Bukan gua bang. Hah? Lo tadi yang naruh motor tempat dia kan? Iya, Nesen disuruh. Disuruh siapa? Dia. Kamu kemarin ngambil kan? Iya, bukan. Ikut ngambil kan? Iya, dia. Ikut ngambil kan? Iya. Yaudah ikut, ikut. Disuruh, disuruh kamu. Masuk dulu, masuk. Lanjut yang mau gimana ya, kita serahin ke pemilik rentalnya deh. Nalvian dengan berbaik hati enggak ngebawa masalah ini ke jalur hukum. Ya. Lain kali jangan diulang lagi. Ya. Ini kasihan keluarga kamu nih. Semoga kejadian kayak gini enggak diulang lagi. Ya. Oke guys, aduh gila, gue tadi baru bangun, baru mandi, tolong sialnya, lokasi ini cuma dekat, ya udah langsung kita gas. Ya, gue juga nggak mau beropini juga sih, cuman ya kita anggap aja lah ini kenakalan remaja atau kelalaian lah ya. Soalnya kalau ntar gue opini ntar salah juga, bilang mau maling motor ya kan, kita nggak tahu juga kan. Cuman ya udahlah, ini jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan emang kalian ngerental motor harus bertanggung jawab ya, harus sesuai dengan perjanjian. Ini harusnya jam 9 malam dibalikin, tapi sampai tadi siang sampai sore ini masih kita harus ubek-ubek dulu, kita harus cari-cari dulu baru orang nongol. Ya udah sekalian closing aja. Gue Steve Nurmin, thank you for watching and see you, bye.